Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rizal Hassan dan ini adalah satu presentation khusus untuk PLF yang tidak dapat menghadiri Perhimpunan Perdana 2019 pada 1 Hari Bulan 1 2019, kerana dalam perhimpunan tersebut saya telah menceritakan tentang bagaimana PLF ni akan wujud, akan kekal, akan berkembang untuk 2 tahun yang akan datang. Dan saya telah mempersembahkan satu blueprint yang saya namakan PLF Perdana Blueprint. Dan slide-slide ini adalah untuk anda apa cerita hari itu, supaya kita bukan saja masing-masing mendapat manfaat daripadanya, tetapi dalam blueprint ini juga saya telah meminta anda bersama dengan saya, ya, mengajak tuan-tuan puan-puan untuk bersama dengan saya supaya kita menjadikan blueprint ni satu realiti. PLF kita ni dah wujud semenjak 2010. Dan semenjak 2010 tu, kita telah mengumpul, mengajak sampai 1,900 orang lah PLF di seluruh dunia yang datang daripada seluruh dunia, ya. Bukan saja daripada Cambodia, UK, Singapura, tetapi daripada Jordan, daripada Mesir, daripada Indonesia. Ada 1,900 orang. Pelbagai latar belakang, pelbagai umur dan pelbagai pekerjaan. Ya, bukan semuanya orang yang berdiri ke depan menyampaikan ilmu. Ada di antara mereka ni lawyer, doktor, businessman sewa kemah, you know, pelbagai jenis orang, student, yeah, housewife, pelbagai jenis orang. So PLF ni wujud dengan 1,900 orang semenjak 2010. Dan alhamdulillah, kita wujud dengan 1,900 orang ni tanpa satu struktur yang formal, tanpa persatuan, tanpa organisasi yang formal. Ada struktur lebih kurang, ya, tetapi tidak ada yang formal. Dan ini sebenarnya menjadi satu kebanggaan kita, kerana orang yang bukan PLF ditengok kita macam mana PLF ni wujud selama ni, dengan ramainya orang dan pelbagai jenis orang luar negara lagi tanpa struktur. So bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kita selama ni wujud tanpa struktur. So bayangkan bila kita ni ada struktur, apa agaknya kita boleh buat? Anda mungkin pernah dengar saya cakap, you know, kita tak perlu ada structure. Everything's okay, you know, we're able to do so many things. Well, daripada dulu kita dah tak ada struktur yang formal, kita dah capai macam-macam. Dengan ada satu struktur, kita akan dapat buat banyak benda lagi. Kerana kita ni tak nak jadi sama je dalam keadaan macam ni saja. Kita nak lebih hebat lagi. Kita nak hidup, kita nak perlu dynamic. Maka dengan adanya struktur tu, kita akan membawa kita ke satu tahap yang berbeza. Maka dalam Perhimpunan Perdana 2019 saya tu, saya menyatakan dua niat. Kenapa saya buat niat? Dan bila kita buat niat tentang sesuatu tu, kita nak ada dua niat, ya. Tak ada satu niat untuk satu tindakan, tak, dia kena ada dua niat untuk satu tindakan. So kenapa saya nak wujudkan struktur ni? Niat yang saya yang pertama ialah saya buat semua ni kerana
saya nak PLF menjadi lebih baik seperti mana yang saya impikan. Dan benda tu belum sampai lagi untuk beberapa orang. So, saya nak jadikan PLF ni lebih baik daripada apa yang mereka berada. Di mana mereka berada sekarang, saya nak jadikan mereka lebih baik. Itu niat yang pertama. Niat yang kedua ialah saya ni nak terus jadi relevant untuk PLF. Ya. You know, niat ke arah niat untuk menjauhi sesuatu, maka niat jauhi sesuatu saya ni ialah saya nak terus jadi relevant untuk PLF. Dan ini cara saya dengan mewujudkan struktur ni untuk PLF, supaya bila satu hari nanti bila saya tak ada, dengan adanya struktur ni, PLF ni masih akan hidup. So let's have a structure. Mari kita wujudkan struktur ni. Ceritanya adanya struktur tetapi tidak ada orang untuk drive struktur ni, tidak ada orang yang akan bersama-sama saya untuk kita jalankan, usahakan bersama-sama. Maka tak, struktur hebat macam mana pun tak guna. So dengan saya membentangkan blueprint ni kepada tuan-tuan perempuan, saya ingin mengajak tuan-tuan perempuan bersama-sama dengan saya. Kita semua nak berjaya, kenapa nak berjaya seorang-seorang kan? Ajaklah orang. So saya tengah ajaklah tuan-tuan perempuan ni. Semua orang nak masuk syurga, kenapa nak pergi syurga seorang-seorang? So marilah kita bersama-sama untuk menggerakkan keluarga ini yang kita dok panggil PLF family ni bersama-sama. Matlamat kita mewujudkan struktur ini atau objektif kita ada empat. Nombor satu ialah menguatkan PLF brand. PLF ni adalah satu brand. So dengan adanya struktur, kita kuatkan brand ni dan kita positionkan brand ni sebagai satu suara yang akan didengari. Buat masa ni PLF ni wujud, ya, orang kenal, ya, tetapi dia tak menjadi suara. So bila saya kata suara tu, maksudnya satu hari nanti kotlah Kementerian Pendidikan nak dapat pendapat tentang macam mana nak mempertingkatkan kehebatan guru-guru di sekolah-sekolah. Oh, dia kata, apa kata kita tanya PLF dulu. Suara yang macam tu. So kita nak kuatkan PLF brand ni supaya kita ni kelihatan, kita didengari. Nombor dua, objektif adakan struktur ni adalah supaya untuk membantu, kita dapat membantu PLF dalam bisnes masing-masing secara terancang. Dengan wujudkan badan penasihatnya, dengan kita wujudkan kursus-kursus bisnesnya secara terancang. Supaya PLF-PLF kita ni selalu datang balik untuk meminta nasihat, selalu datang balik untuk membantu keluarga dalam keluarga PLF ni. Kita juga nak wujudkan, objektif kita mewujudkan struktur ni ialah supaya kita nak menggalakkan PLF go for mastery. Kita ni ramai PLF kita, tapi berapa kerat je yang go for mastery. So daripada 1,900 orang tu, saya rasa kurang daripada 500 orang dah go for mastery. So kalau kita boleh mastery program lain, apa bangaunya kita tak jadi mastery program kita. Mastery ni kita nak kena faham. Mastery ni bermaksud macam ni. Kita ni orang Islam, kita panggil di kita Muslim, dan untuk meyakinkan kita dengan Islam, kita contohnya kita pergi haji, ha, macam tu. Haji tu kita mastery lah. So kita ni PLF, lepas khusus PLF kita panggil diri kita PLF, maka kita buat satu tindakan untuk supaya kita menguatkan fahaman kita terhadap apa itu PLF, apa benda yang kita belajar tu. Kita nak yakinkan diri dengan apa yang kita belajar tu, maka kita go for mastery. So kita nak menggalakkan PLF ni go for mastery dan
membawa presentation PLF kita ni bukan buat setakat level classroom saja atau seminar besar-besar saja. Kita nak PLF ni go atas level internet. Buat kelas-kelas internet. Apa yang dipanggil MOOC sebagai satu platform untuk menyampaikan program mereka supaya audience PLF ni bukan saja orang Malaysia je. Satu dunia. So kita nak membantu PLF buat ni. Objektif yang terakhir dalam adakan struktur ni ialah supaya PLF antara PLF lebih ada engagement. Dalam bahasa Mak Saleh ni, engagement. Ukhuwah dia lebih kuat. Dalam nak mewujudkan ukhuwah tu kena ada komunikasi. Dalam komunikasi tu bukan setakat halo, hai, assalamualaikum saja. Tak. Dia nak kena ada hubungan. Di state masing-masing, di negeri masing-masing pun belum ada ukhuwah yang kuat. Setakat di WhatsApp saja tak cukup. Kita kena jumpa, kita kena bantu sama sendiri. Itu dalam state masing-masing, negeri masing-masing. Apa kata antara Kedah dengan Johor ke contohnya ada pertalian yang lebih erat. Ini namanya engagement. Ada tapi tak kuat, tak cukup. Itu belum lagi kita pergi international. Adakan hubungan dengan keluarga kita di Cambodia ke contohnya, UK contohnya, di Singapura ke contohnya. So kita nak menguatkan engagement antara PLF ni worldwide. Bukan setakat negeri je. So ini objektif-objektif yang kita wujudkan supaya struktur kita ni berlandaskan satu matlamat, satu sebab, satu niat. Kata tanpa niat macam ni, tanpa niat yang clear, setakat mewujudkan blueprint tetapi ada struktur tapi tak tahu pergi mana pun tak guna juga. So ini niat yang empat bawah blueprint PLF Perdana. PLF, struktur PLF kita ni akan diwujudkan dengan bermula dengan empat struktur asas atau apa yang saya panggil circle, ya. Dan empat struktur asas ni adalah PLF Media Circle, PLF Business Circle, PLF Learning Circle dan PLF Unity Circle. Ya. Saya akan ceritakan dalam slide-slide yang seterusnya apa fungsi circle-circle ni. Dalam masa yang sama, saya akan mula mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk turut bersama memain peranan yang tertentu dalam circle masing-masing. So sambil saya cerita apa tanggungjawab setiap bahagian ini, saya, tuan-tuan perempuan mahu mula berfikir di manakah tuan-tuan perempuan boleh membantu dalam mana-mana bahagian struktur ni. So pada akhir presentation ni, saya nak tuan-tuan perempuan email saya ke, WhatsApp saya ke dan menyatakan, Rizal, saya nak main peranan dalam bahagian ni. Specifically dalam apa, jawatan apa, tugasan apa. Ingat, kita nak bersama-sama. Nah, sekiranya tuan-tuan perempuan tidak menyatakan apa-apa hasrat untuk membantu sekalipun, circle-circle ni tetap akan dijalankan. Ya. Struktur ni tetap akan diteruskan. Kalau saya seorang nak kena buat seorang lah. Kerana kalau saya, siapa tak buat, siapa lagi nak buat. Ya? So, kita nak buat bersama-sama. Elok bersama-sama. Supaya kita dapat mencapai matlamat dengan lebih cepat. Bahagian yang pertama saya namakan PF Media Circle. Ya? Dalam PF Media Circle, dia ada tiga objektif utama. Ya. To position, to promote, to protect. Yeah. To position tu maksudnya dalam bahagian branding PLF ni nak diletakkan di mana, tinggi mana, jauh mana. Position. To promote the brand. Nak dicanang-canangkan brand PLF ni. Setakat ada brand tapi tak dicanangkan, benda tu mati. So PLF Media Circle akan tolong promote tu
dalam media. Macam mana nak canang-canangkan supaya supaya PRF ni wujud di mata dan telinga orang awam dunia. Objektif yang ketiga ialah to protect the brand. Ya, PRF Media Circle akan main satu role, satu tugasan yang yang aktif dalam sekiranya ada hal-hal isu-isu membangkit. PLF Media Circle ni adalah orang-orang yang pertama yang akan protect the brand. Caranya, nanti kita bincang lagi. Baik, apa tanggungjawab kita dalam PLF Media Circle ni? Nombor satu, plan and execute PLF brand positioning exercise globally. Bunyi gah, memang gah pun. Yeah. Nombor satu, orang-orang dalam PLF Media Circle ni dia akan plan dan work the plan, akan jalankan plan tu supaya branding PLF ni akan visible, akan didengari. So kena ada plan, kena ada perancangan. Mereka ni akan datang berbincang macam mana nak buat secara terancang. Create content and maintain media hype. PLF Media Circle bertanggungjawab untuk mewujudkan pengisian content dalam media. Bila saya kata media, Instagram, Facebook, Twitter, apa saja media yang kita ada, supaya kita ada je, orang tahu je, orang kenal, walaupun di LinkedIn sekalipun, orang bila sebut PLF tu orang tahulah PLF ni siapa. So mereka akan wujudkan content. Dia akan promote PLF programs on social media. Dan bila saya kata PLF programs, tak semestinya PLF family program saja, tetapi contohnya anda sebagai seorang PLF buat buat program di dewan mana-mana ke, negeri mana-mana ke, di luar negara sekalipun, kami akan highlightkan. PLF Media Circle yang akan tolong highlightkan untuk untuk menyatakan kepada dunia bahawa tengok ini yang buat buat benda ni seorang PLF. Create a spotlight on certain chosen PLF punya activities. Fokus kepada satu-satu aktiviti untuk PLF tu. Update and maintain the official PLF website. Ya, Instagram, Facebook. Ya, kena ada orang buat semua ni. Ya, tak mungkin seorang je buat, pengsan dia. Activate crisis management plans bila isu-isu wujud. Ya, crisis management maksudnya sekiranya ada satu-satu krisis yang berlaku, yang yang kemungkinan kalau kita tak ditangani krisis-krisis tersebut, maka branding PLF terjejas. Ya, nama baik PLF terjejas. Maka PLF Media Circle ni akan akan turun pandang untuk protect the brand. Ya, supaya nama kita akan selalu kelihatan bersih. Nama kita akan selalu kelihatan sekiranya ya memanglah kita buat salah, kita akan cakap kita buat salah. Ya. Tetapi kita akan buatnya dengan secara profesional. Baik, ini jawatan-jawatan yang yang saya wujudkan dalam PLF Media Circle. Satu, kita ada kena ada satu koordinator, ya, orang yang bertanggungjawab, dan di bawah beliau kita akan ada PLF yang akan jaga dan maintain content untuk PLF LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, website dia terutamanya kalender nak update selalu, ya. So untuk setiap satu ni kita ada seorang yang akan main peranan dan bertanggungjawab terhadap media, platform-platform media ni. Satu bahagian yang saya tak tambah di sini ialah PLF YouTube page atau PLF YouTube channel. Kita mungkin panggil dia PLF TV, ya. Satu lagi bahagian di sini. Kita akan juga ada media crisis coordinator. So kalau ada krisis-krisis, media krisis coordinator ni akan main peranan untuk memadamkan krisis tu, untuk menangani krisis tersebut. PLF Business Circle adalah bahagian di mana kita nak membantu PLF untuk meningkatkan bisnes masing-masing, dan ia memerlukan lagi sekali struktur yang terancang.
tanggungjawab kita dalam PLF Business Circle kepada mereka yang berminat untuk membantu dalam PLF Business Circle ialah nombor satu, kita nak set up satu apa yang dipanggil PLF Business Advisory Council. Kita ada satu council, ada sekumpulan orang yang akan menjadi penasihat kepada PLF lain dalam subjek business. Daripada start up-nya sampai tutup kedai. Ya, baik business management ke, accounting ke, financial management ke, HR ke, macam mana dapat staff ke, macam mana nak tutup business tu pun. So kita akan wujudkan satu council yang akan menjadi penasihat, badan penasihat. Kita juga nak set up the International Association of Professional Learning Facilitators, Persatuan Pemudah Cara Pembelajaran Profesional Antarabangsa. Bayangkan sijil mastery kita dengan CHOP ini, ya, atas sijil tu, International Association of Professional Learning Facilitator. Wow. Ya. Ceritanya, persatuan ni adalah kita wujudkan supaya dia dapat menjana wang dan kita dapat mengumpulkan wang supaya kita dapat wujudkan yayasan PLF tu nanti. Ha, ingat yayasan? Cita-cita kita untuk mewujudkan yayasan supaya PLF dapat menggunakan wang tu untuk pergi kursus-kursus yang dia tak terdaya untuk membayar yuran dia. Maka kita wujudkan persatuan ni supaya dia dapat menjanakan duit. Kita kumpulkan duit tu supaya kita dapat wujudkan yayasan tu kemudian. Kita juga dalam PLF Business Circle ni, kita nak initiate, kita nak mulakan perhubungan bisnes antara PLF di level negeri, di level antara negeri dan antarabangsa. Kita nak menggalakkan supaya PLF ni adakan PLF Business Lab. Ya, lab atau apa yang kita panggil dalam bahasa mudah kita, usrah bisnes. Ya, sekali sebulan lah sekurang-kurangnya, yang akan dijalankan oleh PLF yang terlatih, yang kita akan panggil mereka ni business facilitator. Sekali dalam sebulan, jumpa dia start pukul 9, habis pukul 1. 9 pagi sampai pukul 1 petang. Sudah 1 tengah hari. Berbincang khusus untuk bisnes saja. Adalah strukturnya nanti. PLF Business Circle ni juga nak organize business related courses. Ya, khusus-khusus bisnes yang kita selalu dengar orang lain buat. Tapi ceritanya, kenapa kita ni antara PLF ni tak buat? So, baik buat. Ya, untuk membantu sama kita juga. Kita juga nak mewujudkan apa yang dipanggilkan PLF Linkin Business Engagement Pod. Engagement Pod, tuan-tuan puan-puan. Ialah di mana kita ni nak wujud di LinkedIn. Kepada mereka yang belum ada LinkedIn account, wujudkan LinkedIn account sekarang. Kenapa? Masuk ke dalam LinkedIn tu. Udah-udahlah dengan Facebook tu. Masuklah ke dalam LinkedIn ni. Nah, ada satu teknik, ada satu cara kita ni dapat secara berjemaah sokong antara satu sama lain di LinkedIn. Ada teknik ni, ada caranya yang saya belajar daripada Top Voices Malaysia. Dan kita boleh wujudkan di LinkedIn kita supaya kita ni like secara berjemaah, share secara berjemaah, mempromosi antara satu sama lain secara berjemaah di LinkedIn. Dan di LinkedIn, tuan-tuan puan-puan, customer kita di LinkedIn tu nanti bukan calang-calang orang, ya. Bukan biasa-biasa punya orang, bukan Facebook punya orang, di LinkedIn punya orang yang kita akan bukan saja kelihatan di Malaysia tetapi seluruh dunia. So cepat-cepat buka akaun LinkedIn tu. Dan inilah struktur PLF Business Circle. Kita ada seorang coordinator, kita ada business facilitator di setiap negeri. So kepada tuan-tuan puan-puan yang berminat untuk menjadi seorang business facilitator di negeri masing-masing, sign up, bagi nama ke saya.
Kalau sekiranya tuan-tuan perempuan ada pengalaman dalam bidang bisnes daripada start-upnya ke, shutdown dia ke, HR ke, finance ke apa ke, tuan-tuan perempuan mungkin nak lebih berminat dalam membantu dalam PLF Business Advisory Council. Ya? Ada bahagian-bahagian dia. Cadangkan, ceritakan macam mana tuan-tuan perempuan nak membantu. Dalam The International Association of Professional Learning Facilitators, saya dah letak beberapa nama dah. Ya, so yang tu, buat masa ni sudah ada nama-namanya yang akan membantu saya supaya kita jalankan persatuan itu nanti. PLF Learning Circle wujud dengan tiga objektif. Nombor satu ialah wujud mereka yang bertanggungjawab dalam PLF Learning Circle ni akan buat banyak event, akan banyak menganjurkan events baik di bahagian negeri maupun negara maupun international, ya. Akan membantu PLF dalam MOOC, ya, MOOC, MOOC, dan akan membantu PLF lain untuk buat mastery. So dia tiga objektif ni dalam siapa-siapa yang akan bertanggungjawab dalam PLF Learning Circle. Tanggungjawab khusus yang mereka ni dalam PLF Learning Circle ialah nak set up the PLF MOOC Advisory Council. Kita ni ada sekurang-kurangnya tiga orang PLF di level professor yang buat MOOC ni bidang mereka lah, bab-bab MOOC ni, ya, buat programs online ni bidang mereka. Kita ada tiga di level professor. So mereka ni akan berada dalam advisory council, kaunsel penasihat, supaya membantu kita ni PLF yang biasa-biasa ni, yang tak ada pengalaman untuk buat MOOC ni. Mereka akan bagi nasihat, mereka akan tolong bagi struktur. Ya, kita nak juga PLF Learning Circle ni nak set up the PLF International Online Academy. Kita ni satu hari, tuan-tuan perempuan, kita nak wujudkan online university. Ceritanya kalau MOOC pun tak keluar-keluar lagi, macam mana nak sampai level university? So, bila MOOC kita dah semakin lama, semakin ramai PLF kita dok buat MOOC ni, kita boleh kumpulkan ke dalam satu website dan kita jalankan PLF International Online Academy. Kita nak menggalakkan PLF di level negeri masing-masing supaya go for mastery, ya, secara terancang. Buat masa ni PLF mastery ni, siapa minat, siapa terlintas dalam kepala dia nak buat mastery, baru dia nak buat mastery. Nah, kali ni kita nak buat secara terancang, siap dengan coaching dia, siap dengan ya, secara terancang. Kita nak encourage PLF di level negeri juga to organize take charge talks. Yang dulu kita panggil dia showcase, sekarang kita panggil dia take charge talk. At least lah twice a year. Ya. So setiap negeri dia akan buat event ni, dan kita akan jemput public, orang awam datang belajar daripada sekurang-kurangnya 10 orang ke 5 orang sehari belajar pelbagai topik. Ini namanya take charge talks. Kita nak juga wujudkan online PLF Learning Labs. Dulu kita dah buat lab. Kita ni dulu PLF ni kita rajin buat lab. Ya, lab ni di mana kita belajar sama sendiri. Okey, kali ni kita buat online labs. Susah sangat nak berjumpa. Apa kata kita buat online labs? Benda ni boleh dirakam lagi. Supaya mereka yang miss tak dapat datang lab hari tu, dia boleh tengok videonya. Ya. Lagi sekali, secara terancang, sekurang-kurangnya 6 kali dalam setahun. Ini struktur PLF Learning Circle. Ada koordinator dia. Ada MOOC Advisory Council dia kepada mereka yang berminat, selain daripada 3 profesor yang saya sebutkan tadi. Nak tolong di situ. PLF International Online Academy, ada seorang koordinator ni juga. PLF Learning Events Coordinator, ya, di Learning Event Coordinator untuk setiap negeri, ya. Kita juga PLF Mastery Coordinator kepada PLF-PLF yang nak buat mastery ni, nak organize mereka supaya mereka ni buat mastery. So satu, nak menggalakkan mereka buat mastery. Nombor dua, nak wujudkan coaching supaya menyediakan mereka untuk mastery. So bahagian auditnya, ya. So kena ada orang untuk setiap negeri. Dia tak ia pun setiap bahagian. PLF Unity Circle adalah
adalah satu bahagian di mana kita nak menguatkan ukhuwah kita. Ya, tak ada gunanya ukhuwah kalau usrahnya tidak ada. So kita nak menguatkan ukhuwah tu. Ini kita nak connect, engage, support. Ya, kita nak connect sama PLF, kita nak engage, ada hubungan antara PLF baik di level negeri atau intra negeri atau international, dan ada support sistemnya, support yang memang support sistem. Ya, kerana kita ni latar belakang berbeza, dengan adanya support-support sistem ni kita bertambah-tambah kuat. Nah, saya akan ceritakan lagi. Tanggungjawab kita dalam PLF Unity Circle ialah nak promote working initiatives to connect, ya, nak promote event, nak promote apa saja yang dapat menguatkan ukhuwah antara satu sama lain. Ya. Contohnya kita akan buat event-event keagamaan, contohnya Maulid Nabi kita berjumpa. Dulu-dulu kita rajin buat, sekarang dah lama tak buat. So Maulid Nabi kita wujudkan event di setiap negeri. Di situlah kita dapat berjumpa, bukan online saja, dan memang bersemuka, berkenalan antara satu sama lain. Secara terancang, bukan ad hoc, bukan tiba-tiba. Dan bukan saja tu, kita bukan saja nak menguatkan ukhuwah antara PLF, tetapi antara keluarga-keluarga PLF ni. Tuan-tuan perempuan, kadang-kadang keluarga-keluarga ni kita ni tertanya-tanya, kau ni asyik pergi program PLF-PLF ni apa hal, apa ceritanya? Mereka mula tertanya-tanya, kerana kita sebagai PLF pun kita tak bawa mereka bersama. Maka dalam PLF Unity Circle ni, kita nak connect dengan mereka. Kita nak ada hubungan dengan mereka supaya mereka ni faham apa yang kita buat. Apa kita buat secara PLF, apa kita buat sebagai satu keluarga. Supaya mereka faham dan mereka tahu mereka sebahagian keluarga itu juga. Kita nak set up PLF support directory. Ya, contohnya support group untuk ibu, support group untuk ayah, support group untuk bakal penulis, support group untuk siapa yang tengah buat PhD, support group untuk special needs children, support group untuk macam-macam. Ya, dengan adanya support-support group ni, maka PLF ni dah jadi satu tempat di mana dia jadi one stop center. Ya. Tak perlu cari kat luar, di dalam PLF ni ada support group. So kalau tak ada support group, kita wujudkan support group tu. Dengan adanya support group ni, kita dapat ada bonding antara satu sama lain. Dan ini struktur untuk PLF Unity Circle. Ada coordinator je. Ya. Nampak je kecil tapi sebenarnya dia besar. Ya. Di setiap negeri perlu ada koordinator, dan PLF Support Directory koordinator pula, kerana dia akan koordinat support-support group yang ada, ya, untuk pastikan support-support group ni tak bergaduh sama sendiri. Contohnya support-support group ni wujudkan event-eventnya atau akan menggalakkan orang-orang dalam support-support group, beri idea, dan ketua kepada support-support group masing-masing perlu ada. So dalam bahagian support group ni sahaja banyak. So dalam banyak-banyak struktur, rasanya PLF Unity Circle adalah yang struktur yang paling luas, paling besar. Baik, kita nak ingat balik, kita ada tadi 4 circle: PLF Media Circle, PLF Business Circle, PLF Learning Circle, PLF Unity Circle. Ya, kita ada 4 bahagian ni yang akan di govern, yang akan di kawal oleh satu kumpulan PLF yang saya namakan PLF Council of Elders atau COE. Struktur COE ni, struktur COE ni sebentar lagi. Nah, ini bentuk COE dia. PLF Council Elders, bawah dia saya, PLF Founder. Kemudian ingat tadi, kita ada Media Circle Coordinator, Business Circle Coordinator, Learning Circle Coordinator, Unity Circle Coordinator. Mereka ni semua ni akan diserapkan masuk ke dalam COE. Ingat, saya tidak boleh menjalankan PLF ni seorang-seorang. Penat. Sekiranya tak ada orang pun saya buat juga, confirm penat. Ceritanya dengan kita ni gerak sebagai satu keluarga,
maka kita dapat mencapai matlamat kita dengan lebih cepat. So koordinator-koordinator ni akan menjadi sebahagian MSOE, tambahan kepada mereka kita ada PLF state coordinators. Di setiap negeri ni kita ada mereka-mereka yang akan oversee atau akan memastikan setiap negeri ni akan jalan dengan event masing-masing, aktiviti masing-masing, baik dari segi bisnesnya, medianya. So contohnya saya letak dalam grafik ni bawah PLF State Coordinator kita ada PLF Utara. So dalam PLF Utara kita ada business, media, learning, unity. So PLF State Coordinators ni di negeri masing-masing akan memastikan setiap bahagian main peranan dia. Yeah, so kita sekarang nak mencari coordinator-coordinator untuk negeri-negeri yang lain. Ya, Johor, Melaka, Selangor, Sabah, Sarawak, Cambodia. Blueprint yang saya sembahkan di sini adalah untuk 2 tahun. So maksudnya dalam 2 tahun ni kita akan ikut blueprint ini. Selepas 2 tahun ni kita akan pertingkatkan, tengok balik, timbal balik apa yang perlu diubah dalam blueprint. Tapi untuk 2 tahun ni dari 2019 ke 2021 kita akan gunakan blueprint ni, dan untuk setiap tahun kita akan ada target-target kita, KPI kita. So untuk 2019 contohnya kita dah wujudkan persatuan PLF kita, adanya business facilitator di setiap negeri, MOOC punya workshop di setiap negeri dah jalan, PLF website dan media account dah aktif, bukan saja wujud ada tapi aktif. Yeah, so itu target untuk 2019. 2020 kita dah organize at least 6 online learning labs, set up PLF business advisory circle, MOOC advisory council, PLF directive sekurang-kurangnya 10 subjek dah jalan. 2021 target kita, KPI kita, PLF as a brand dikenali secara internasionalnya. Siapa yang akan mengenali kita? Siapa yang akan mengiktiraf kita? Kita tak tahu lagi. Tapi kita nak kita dikenali. Kenali secara positifnya. PLF ni siapa? Maksudnya orang dari luar negara nak datang ke Malaysia ni nak belajar dari seorang PLF. Contohnya. Corporate companies akan mula sponsor, take charge, talks. Ya, selama ni kita jalankan take charge talk, bukan ada sponsor apa-apa pun. Ini tak, kita katakan contohnya satu corporate company, SME bank contohnya, dia kata dia akan sponsor take charge event tu, take charge talks tu. Set up international PLF online academy, dah set up pada 2021, dan yayasan kita insyaAllah pada 2021 dah set up. Ini KPI kita untuk 2 tahun. Baik, begitulah struktur blueprint PLF Perdana. Tuan-tuan perempuan, tengok balik video ni. Terutamanya bahagian struktur-struktur learning circle, media circle, business circle, unity circle. Dan tanya pada diri anda sendiri, di manakah tuan-tuan perempuan boleh membantu, nak membantu saya dan PLF untuk menjadikan PLF ni lebih kukuh, lebih kuat, lebih ukhuwahnya lebih hebat. Hantar email balik, email ke, WhatsApp ke, Messenger kepada saya ke untuk menyatakan hasrat di mana sebenarnya tuan-tuan perempuan nak bantu supaya kita jalankan keluarga PLF ni, kita hebatkan keluarga PLF ni bersama-sama. At least sekurang-kurangnya untuk 2 tahun akan datang. Saya doakan kita dapat bersama. Saya doakan tuan-tuan perempuan nak bersama. Tengok balik video ni. Tengok balik strukturnya. Email kepada saya, WhatsApp saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.